Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman Tapi Lovers. Berjumpa lagi di video kali ini. Kembali kita akan informasikan berita-berita dan info-info terupdate mengenai UFC. Kalian yang punya pertanyaan, masukkan, tulis di bawah di kolom komentar dan langsung dengarkan. Calon penantang gelar kelas bantam, Merab Falisvili yakin bahwa sepupu Khabib Nurmagomedov, Umar Nurmagomedov, bukanlah lawan yang sulit baginya. Nama Umar Nurmagomedov disebut-sebut sebagai calon penantang gelar juara kelas bantam berikutnya. Saat ini, Merab Falisvili akan lebih dulu menghadapi raja kelas bantam UFC, Sean O'Malley, di UFC 306 akhir pekan ini. Jika berhasil menang dan merebut sabuk juara di laga tersebut, Merab tak masalah jika harus menghadapi Umar Nurmagomedov. Meski dikenal sebagai salah satu petarung potensial, Umar rupanya tak membuat Merab Falisvili takut. Sebaliknya, Falisvili malah merasa Umar adalah lawan yang mudah dikalahkannya. First, I have a top opponent, Sean O'Malley, and I'm focused on him. And God willing, after I win against him, whoever UFC wants to me fight, I will fight him. You know, I never choose my next opponent. Always whoever UFC offer, I fight. And if Umar is my next opponent, that's fine. Me and my team, we will work, we will training, and we will. No problem. That fight, I think it's easy for me, and that fight no problem for me. I will dominate him. Tapi jika boleh memilih, Falisvili mengaku dirinya lebih tertarik menghadapi mantan juara kelas terbang yang kini berkompetisi di divisi kelas bantam, Deveson Figueiredo, ketimbang Umar Nurmagomedov. What excites me more, Deveson Figueiredo, because he is former champion. So I already beat 3 former champion. Sean O'Malley is champion now. He will be my 4th champion, and if I fight Figueiredo, that will be my 5th champion, and I don't think somebody else do this. That's my goal. Kemudian berita dari Dana White yang mengungkapkan pertarungan Brian Ortega versus Khabib Nurmagomedov hampir terwujud beberapa tahun yang lalu. Dari sebuah pertarungan impian yang terjadi di UFC, selalu ada beberapa yang hampir terjadi sebelum dibatalkan karena beberapa alasan yang tidak mengenakan. Dan salah satu pertarungan yang hampir terjadi adalah antara Khabib Nurmagomedov dan Brian Ortega. Pertarungan antara keduanya adalah pertarungan yang pasti ingin disaksikan penggemar, dan itulah yang dipikirkan oleh Brian Ortega. Beberapa tahun lalu, sebelum pertarungannya melawan Max Holloway di UFC 231 di Toronto, Ortega mengungkapkan bahwa ia sedang mencari pertarungan super dalam karirnya dan ingin bertanya kepada Dana White tentang hal itu. Kesempatan ini pernah datang sebelumnya, seperti yang ia ungkapkan dalam sebuah tweet di tahun 2018 bahwa ia hampir siap untuk bertarung melawan The Eagle. Tweet itu berbunyi, "Sebagai catatan, Dana menelpon saya kemarin untuk menanyakan apakah saya akan melawan Khabib karena Max belum merespon. Saya menjawab ya." Akhirnya, Max membalas dan Dana memberikan kesempatan bertarung. Ketika itu, Khabib Nurmagomedov harus melalui beberapa pergantian lawan sebelum akhirnya melawan Alia Quinta untuk memenangkan gelar kelas ringan yang kosong. Dana White juga membenarkan ucapan dari Brian Ortega. Sekarang, Ortega bersiap untuk pertarungan 5 ronde melawan Diego Lopez di Las Vegas. Namun, segalanya tidak akan semudah itu karena Lopez telah mengincar gelar kelas bulu. Ortega siap menghadapi Diego Lopez pada kartu utama UFC di Las Vegas Pair.